jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Lebih semangat lagi saudara, shalom. Wow, kami segenap tim bersuka cita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian tempat ini di rumah Tuhan. Kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan Yesus. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Kalau saudara hari ini datang
dengan keadaan yang baik, luar biasa. Saya rasa itu menjadi alasan yang cukup untuk setiap kita hari ini, kita membawa pujian, penyembahan, dan ucapan syukur untuk Tuhan kita. Amin. Saudara siap memuji menyembah Tuhan? Kau yang siap boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari siapkan hati, kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk karya-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami hari ini boleh ada. Sebagaimana kami ada, kami tahu itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami berkumpul. Kami bawa yang terbaik yaitu pujian dan penyembahan kami. Dan kiranya Engkau disenangkan Tuhan Yesus. Kami percaya keluar dari tempat ini, kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Kami percaya dalam pujian penyembahan ada kesembuhan. Ada jawaban doa, ada pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan ibadah kami hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, mari nyatakan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Habis hujan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Mari bersama belajar pujian ini saudara. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Mari bersama. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan bersama nyatakan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Lebih lagi bersama dengan ucapan syukur nyatakan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan nyatakan setinggi langit di atas.
nyanyian ucapan syukur setiap kami Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari bersama mengucapkan syukur. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan indahnya. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sore hari ini naikkan ucapan syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan telah lakukan atas hidup kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih sebab Engkau baik. Kasih setiamu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Selalu nyata karyamu di dalam hidup kami. Tak pernah kau tinggalkan setiap kami. Selalu ada pertolonganmu tak pernah terlambat. Selalu ada syakaralab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 al
Ini ucapan syukur setiap kami Tuhan. Kami bawa terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Sampai penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau. So here I bow
to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Sekali lagi bersama. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Tangan kami terangkat Tuhan, kami bawa yang terbaik hanya kepada-Mu bersama. So here I bow to lift you high. Sampai selama-lamanya kami tahu bahwa hidup kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan Yesus. Biar sore hari ini hanya satu nama yang kami tinggikan, yang kami muliakan, kami agungkan, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap kita yang siap bersuka cita dan bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Shalom GBPRJ. Shalom.
Boleh kasih salam kanan kirinya, katakan mari memuji Tuhan. Amin. Sebab nama Yesus akan selalu menjadi nama di tempat pertama dalam setiap hidup kita. Amin. Mari bertepuk tangan saudara. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu meletak di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat sama seorang. Diriku,
Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa atas bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pencurahan kasih Tuhan atas bangsa kami. Kami rindu dan kami percaya sesuatu yang besar pasti terjadi atas Indonesia. Dan Engkau bukakan pintu-pintu penginjilan dan pintu berkat atas bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan di bangsa kami. Kami percaya Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran Kabinet Menteri, Tuhan memberikan hikmat dalam masa sisa jabatan yang ada. Mereka boleh menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan baru, Tuhan yang campur tangan dalam masa transisi. Tuhan turut campur tangan, boleh lahir program-program yang baik. Dan juga setiap kebijakan-kebijakan yang mendatangkan keadilan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk keamanan, ketertiban, serta kerukunan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami membawa gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan yang terus tuntun, urapi hambamu dimanapun Pak Niko kau utus. Kami percaya ada perkenanan Tuhan sempurna atas Pak Niko. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan dan keluarga besar Pak Niko. Terima kasih Tuhan. Juga membawa gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan yang mengurapi, memberikan hikmat dan tuntunan dalam pengembalaan dan pelayanan hambamu di CK7. Membawa, mempersiapkan setiap kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Berkati kesehatan hambamu. Juga keluarga besarnya, kami percaya seluruh keluarga besar hambamu aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Juga di era Pentakosta ketiga, kami bersyukur akan janji Tuhan. Engkau akan mencurahkan rohmu atas generasi Yeremia. Anak-anak muda di bangsa kami akan bangkit menjadi terang untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami juga berdoa anak-anak muda di tempat ini akan bangkit sebagai future leader yang akan meneruskan kepemimpinan di gereja-gereja di bangsa ini. Dan kami percaya mereka yang dipenuhi Roh Kudus akan hidup kudus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ. Boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Ada di? Oke, ada di tengah. Selamat datang di GBPRJ. Shalom. Shalom. Bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera di depan layar. Baik, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 16 Juni 2024, pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelist Indri Pardede. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Andrew Simko Putra MD PhD. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta James Tan. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 360 Need English Service, dan 2 PM Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 23 Juni 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 16 Juni 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai.
doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang akan diadakan secara hybrid, on-site, dan online. Untuk on-site di GBI PRJ MOR MGK Lantai 9, Integrity Convention Center di Ruang Topas, Jalan Angkasa, Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom, di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita baik, amin. Jika kita masih ada saat ini, itu tandanya Tuhan masih pilih kita. Jadi hari ini mari sama-sama kita datang ke Tuhan. Ucapkan syukur kita. Kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Diri kita, hidup kita. Sebab Tuhan telah memilih setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
kudus dan yang jadikan aku bagi keselamatan, jadikan keinginan kami Tuhan dalam hidup kami yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan mesbah doamu, jadikanlah aku Tuhan, jadikan aku bait suci sebagai mesbah-mesbahmu. Engkau bisa Tuhan, selama engkau mau Tuhan, engkau bisa buat umatmu menjadi mesbah-mesbah. Kami naikkan korban, kami naikkan penyembahan kami untuk menyukakan hatimu. Jamah kami pada hari ini, saat kami mendengar isi hatimu, engkau ambil alih Tuhan suasananya. Dan engkau buat kami Tuhan merasakan hadirat-Mu. Berikan kepada kami ya Bapa hati yang dimiliki Maria yang mengambil bagian terbaik itu. Dengan tenang kami duduk mendengarkan isi hatimu.
dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan kita. Katakan Oke, Bapak Ibu boleh duduk. Kakak-kakak terima kasih semuanya. Shalom. Wah, saya tuh kalau ketemu kawan-kawan di tempat ini ya, sore-sore ini, semangat rasanya, gak tahu deh yang lain. Hari-hari di mana ini kan lagi eranya Pentekosta ya, eranya Roh Kudus, karena ini kan udah zamannya Roh Kudus. Udah dari 2000 tahun yang lalu gitu kan, lagi sejak Roh Kudus turun tuh sampai hari ini masih nih, dan kita menjelang di akhirnya kan gitu ya. Hari-hari di mana pergerakan Roh Kudus ya, gitu tuh. Aduh, saya baru aja terima kesaksian. Jadi ada orang ceritanya dia mabok gitu. Terus dia ngedugem pulangnya subuh gitu kan, pagi-pagi pulang. Waktu sampai di rumah dia masih mabok gitu. Jam 2 siangan dah gitu, temennya ajak pergi ke gereja. Hebatnya mau lagi gitu ya. Orang mabok gitu kan diajak ke gereja, lagi mabok sana. Diajak teman yang mabok ini ikut aja gitu. Lalu temannya ini ngomong gini, gue gak ngerti gereja loh. Gue gak ngerti gereja tuh ngapain gitu ya. Lalu temannya ngomong, udah. Lu tenang aja. Disuruh duduk, lu duduk. Disuruh berdiri, lu berdiri. Katanya begitu. Nah, waktu diajak duduk, disuruh berdiri mau, disuruh duduk mau gitu ya. Namun sepanjang ibadah berlangsung. Dari awal, bahkan udah kelar sampai udah doa tutup. Air matanya turun terus. Besoknya dia tanya lagi sama temennya, ada lagi gak ibadah hari ini? Besoknya dia tanya lagi, ada kapan lagi? Kapan ada ibadah lagi? Dia jadi haus ibadah. Bukan karena dia haus pengen denger khotbah, karena dia haus ngerasain hadirat. Orang-orang yang seperti ini, itu kadang-kadang dikasih khotbah apapun tuh mental. Tapi waktu Roh Kudus cama hatinya tuh, cengkram hatinya tuh, itu kayak haus. Sampai dibilang tuh, dia nguber ibadah, semua ibadah dia masukin gitu. Demi karena dia pengen ngerasain hadirat. Nah, ada lagi teman saya, dia kerja di pedalaman Kalimantan. Dia tuh biasa melayani gitu ya, tapi karena kerjaan akhirnya dia diutus ke sana, dia gak bisa. Dalam keadaan sepi gitu, empty banget. Gak ada gereja, jauh mau kemana gitu. Dia cuman ambil satu spot. Spot itu bisa di mana aja, yang penting gini, spot itu tempat di mana dia bisa duduk. Cuman bisa nyangis, nyanyi nyembah dan dia dilawat sama Roh Kudus. Kalau kita hari ini bisa duduk di sini dengerin firman ya. Itu semua karena kebaikan Tuhan loh. Ada orang-orang tuh yang di pedalaman sampai di tengah laut gitu. Yang haus, itu mau pergi ke gereja tuh susah. Namun hari-hari ini Roh Kudus bisa lewat di mana aja tanpa harus ada kita. Karena ini lagi eranya Roh Kudus. Roh Kudus yang udah ada, tinggal dia nyerbu masuk. Nah, waktu di zaman Roh Kudus yang bergerak begitu dahsyat ini, selalu saya tanya, Bapak Ibu ada di mana? Kan gitu ya. Nah, kalau ngomong tentang Pentakosta pada masa Alkitab, itu kan turunnya Pentakosta di hari Syafaat. Di hari perayaan, jadi udah ada itu hari perayaannya tuh udah ada. Udah ada namanya Syafaatnya. Dan semua orang lagi merayakan Syafaat itu. Tetapi ternyata hari itulah sorga merencanakan untuk Roh Kudus itu turun. Waktu turunnya itu enggak pada semua orang Yahudi yang ada di sana. Tapi hanya kepada sekumpulan orang yang ada di satu tempat yang hari ini tempat itu kita kenal dengan nama Upper Room.
Tetapi pada waktu itu Roh Kudus turun ke situ, 120 orang terima. Lidah api. Nah, sejak itu Roh Kudus begitu dahsyat. Maka kita baca di Kisah Rasul, Roh Kudus melakukan ini, Roh Kudus melakukan itu. Semua Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus sampai hari ini. Nah, pada waktu Roh Kudus sedang bekerja begitu dahsyat, saya mau bagikan tentang kisah seputar Pentakosta. Di tengah pergerakan Roh Kudus yang maha dahsyat itu, ternyata ada orang-orang yang punya agenda berbeda, tapi maksa ngotot ingin tetap terlibat di dalamnya. Orang-orang yang dia tahu ini pergerakan Roh Kudus gitu ya, dia ada di situ, seolah-olah dia ngalir bersama Roh Kudus, tapi sebenarnya dia punya agenda sendiri. Dia punya agenda untuk dia melakukan yang beda gitu. Tapi dia ingin ada di dalamnya. Maka saya bilang ini cuman ingin terlihat seolah-olah terlibat dengan Roh Kudus. Padahal nothing. Hanya ingin terlihat baik saja. Hanya ingin terlihat rohani saja. Aslinya enggak gitu. Maka ada orang-orang yang di zaman Kisah Rasul itu, Alkitab pada Kisah Rasul, zaman orang dipakai dahsyat kayak Petrus ya, yang lewat bayangannya nyembuhin orang, Filipus itu waktu dia khotbah di Samaria, kelar khotbah dari Samaria dengan tanda-tanda ajaib, tahu-tahu dia diterbangkan oleh Roh Kudus. Sampai di satu jalan kecil, cuman ketemu sama sida-sida Ethiopia, dan dia membaptis orang itu. Diterbangkan, itu kalau zaman ini tuh kita mau pahamin, itu kalau dulu saya kecil tuh ada film Star Trek begitu ya. Kalau kita mau pindah tuh ke dunia lain tuh masuk ke ruangan itu, diam di situ tau-tau gini, sing-sing-sing-sing-sing gitu ya, ditinggal serbuan tuh serpih-serpihan gitu, artinya kita udah pindah tempat gitu. Tetapi Roh Kudus pada masa Alkitab itu sampai mengerjakan hal yang sedahsyat itu. Enggak pakai ilmu, enggak ngilmu itu. Sampai sedahsyat. Sedahsyat itu. Orang-orang hebat ini ada, tapi ada juga orang-orang yang kelihatannya ada di situ, tapi sebenarnya punya agenda lain. Nah, kita mau belajar dari pasangan dari Yerusalem. Siapa itu pasangan Yerusalem? Pasangan Yerusalem dibilangnya begini. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ananias itu beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Ini kalau didengar cerita Ananias Safira nih semua pasti nebaknya perpuluhan. Tenang aja ya, saya gak lagi mau cerita itu ya. Saya hanya lagi mau cerita dengan satu pertanyaan begini. Apakah kita orang-orang yang ada di masa Roh Kudus yang paling dahsyat dari sejak dunia diciptakan, kita sedang mengulang satu kegerakan dahsyat seperti yang di Kisah Rasul? Atau apakah kita sedang mengulang kesalahan yang ada dan yang dibuat di masa pergerakan Roh Kudus yang kita baca dari Kisah Rasul lewat pasangan ini? Kalau kamu dan saya ada di jemaat mula-mula, kamu sama saya ada di area yang mana? Siapa tokoh? Kamu menjadi tokoh yang macam apa? Yang ditulis sebagai orang yang mengikuti pergerakan atau orang yang sedang melakukan kesalahan ketika pergerakan terjadi. Ananias Safira. Mereka jual ladang. Itu latar belakang ceritanya bisa kaya begitu tuh kenapa? Hari itu gara-gara Pentakosta, penuaian itu terjadi. Jadi ya, Roh Kudus turun, penuaian itu terjadi.
bukan karena orang banyak dulu lalu Roh Kudus lihat, oh udah mulai banyak nih, ya turun. Bukan. Gak kayak kita ya, kalau acara mau mulai, gimana nih? Belum datang, udah nanti undur 15 menit lagi, paham? Roh Kudus gak begitu. Dia udah turun. Gara-gara dia turun, itu orang datang. Waktu Roh Kudus turun, jemaat kumpul bersatu, bersehati. Disitulah Roh Kudus turun. Jumlah mereka ditambah-tambahkan. Kenapa ditambah-tambahkan? Karena orang tertarik sama hadiratnya. Paham gak? Orang gak tertarik karena tetangganya ngajak. Karena emaknya bertobat. Tetapi orang tertarik karena dia pengen ngalamin hadirat yang sama yang mamanya alamin itu. Yang tetangganya punya itu. Jadi dia datang. Nah penuaian itu terjadi. Dan di masa itu yang kedua, mujizat itu terjadi banyak. Banyak orang melakukan kegiatan mujizat itu karena dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tapi yang ketiga paling menonjol, yaitu kemurahan hati. Gara-gara Roh Kudus, orang mudah bermurah hati. Mudah memberi, mudah berbagi. Mereka gak bisa ngelihat ada orang yang lebih susah. Jadi mereka berbagi. Itulah hidup jemaat mula-mula yang kita baca di Alkitab. Mereka hidup dengan cara itu. Itu latar belakangnya. Nah, lalu berasal dari situ, maka Ananias Safira terinspirasi juga gara-gara ada seorang bernama Yusuf Barnabas menjual sebidang tanahnya. Karena Yusuf Barnabas pikir, ya juga ya, yang ini belum dikasih loh sembakonya, yang ini juga gak ada, tapi gereja gak ada uang. Oh oke, kalau gitu saya jual aja ladang saya. Dia bawa hasil penjualannya ke kaki para rasul. Dan dia bilang ini dipersembahkan untuk gereja. Di hadapan jemaat, Petrus ngomong, Bapak Ibu, ini adalah pemberian dari Bapak Barnabas. Nah, Barnabas mendadak jadi ngetop. Kemana dia pergi, semua orang tersenyum. Barnabas, terima kasih ya, aduh kamu baik banget. Barnabas, kamu top. Jadi jalan ke pasar, belanja apa aja, mungkin akhirnya ujung-ujungnya gimana? Ya udahlah gak usah bayar, kamu udah jual tanah kamu loh. Kita mah cuman sebungkus tomat, udahlah buat kamu gratis. Hal ini menginspirasi Ananias Safira. Sehingga dia berpikir, kenapa gak kita ikutan memberi? Bagus niat awalnya itu. Nah dia jual itu tanahnya, sebidang tanah. Waktu dia dapat duitnya, suami istri lihat-lihatan, banyak loh. Iya juga. Ini yakin nih mau semuanya. Kalau menurut kamu gimana? Gak tahu siapa yang memulai inisiatif itu. Ananias kah atau Safira kah? Gak tahu. Mau yakin nih kita kasih semua sama gereja? Iya juga ya. Gereja kerja kagak, susah kagak. Ini kan kita punya barang loh. Terus kita kasih gitu sama dia. Wah kita rugi bandar dong. Gimana caranya ya? Apa kita gak usah kasih? Kita kan udah ngomong loh kita mau jual tanah. Masa kita gak kasih? Kalau gak gini aja. Kasihnya sebagian aja. Sisanya kita simpen. Tapi kita bilang ini semuanya. Setuju gak? Ah, boleh juga. Jadi memberinya dapat, penghargaannya juga dapat. Kan gimana gak enak semua lewat ini. Aduh Ananias kamu baik banget loh. Aduh kayaknya enak juga ya dipuji-puji begitu. Lalu dia kasih, datang. Pak Petrus ini semuanya. Detik itu Petrus ngomong. Ananias,
kenapa hatimu dikuasai iblis sehingga kamu bilang ini seluruhnya padahal cuma sebagian. Kamu mendustai Roh Kudus. Bet, mati. Mati. 3 jam kemudian istrinya datang. Cuman dikonfirmasi doang. Benar, yang diberikan sama keluarga kalian tuh sekian. Istrinya pikir, kan kita udah sepakat loh. Iya benar, sekian. Mati. Bet. Sebelumnya dibilangnya begini kan, kenapa kamu mencobai Roh Kudus? Yang satu disebut si pendusta, yang satu disebut si pencoba Roh Kudus. Mati itu. Kompak gak? Sehidup semati loh. Satu hari yang sama beda jam doang. Gimana gak saling cinta coba? Sepakat. Mati berdua. Itu kisah pasangan Yerusalem. Lalu kisah pemuda dari Troas. Pemuda dari Troas dibilang seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu gak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur, lelap dan jatuh dari tingkat 3. Ya gak ada yang ngalahin nih tingkat 3 ke bawah. Mati. Nah, latar belakang kisah pemuda Troas itu kenapa? Jadi Paulus yang dulunya Saulus ngebantai orang Kristen, akhirnya bertobat justru jadi pengikut Kristus. Hari itu dia lagi punya rencana mengumpulkan sumbangan untuk Yerusalem yang lagi bencana kelaparan. Dia lagi bawa sumbangan dari Antiokhia mau menuju ke Yerusalem. Waktu dia mampir di Korintus, dapat kabar bahwa ada percobaan pembunuhan sama dia. Dia mau dibunuh. Oleh teman-teman sepelayanannya dibilang, gimana kalau kita mampir dulu di satu tempat? Di manakah itu? Troas. Dan mereka sepakat kumpul di situ sambil melihat kalau nanti kita akan jalan dari Troas menuju ke Yerusalem. Jadi mereka berhenti di Troas. Nah, Troas itu bukan kota besar, iya kota pelabuhan, cukup ramai, cukup oke, boleh juga gitu ya tempatnya, modern-modern gitu, dan di situ banyak juga jemaat Kristennya tuh banyak. Nah, sesama jemaat waktu dengar Paulus datang itu satu penghiburan, Paulus datang. Wah, semua tuh euforia. Paulus datang. Nah, ada anak-anak mungkin juga ikut diajak gitu. Salah satunya mungkin Eutikus, anak muda. Lu mau ikut gak? Paulus datang loh. Paulus, udah, pokoknya lu mau ikut gak? Ya, ikut. Mungkin dia gak tahu. Tapi mungkin juga dia tahu gitu ya. Tapi ya pokoknya Paulus datang gitu. Nah, kumpullah mereka di satu tempat. Berawal dari situ, Eutikus ikutan. Nah, disitulah ada perjamuan. Perjamuan kudus, perjamuan kasih. Mereka duduk sama-sama makan, ngikut perjamuan. Kelar makan, bukannya pada pulang, masih lama lagi Alkitab bilang Paulus berbicara. Nah, lalu ada kata keterangannya begini, di ruang di mana kami duduk itu banyak lampu. Sementara hari itu dibilang panas enggak, dingin juga enggak. Udara gak gerak aja. Rupanya dia gerah. Duduk bareng, dengerin. Aduh, gerah ya. Jadi dia pergi ke jendela. Nah, dia duduk di situ. Waktu dia duduk, dia dengerin Paulus ngomong lama. Karena mungkin dia pikir, lu ngomong apa sih? Gue gak paham gitu. Jadi dia gagal paham aja. Tapi dia dengar, diliatin lama-lama kok Paulus kecil gitu ya. Kenapa jadi kecil tuh orang? Suaranya makin jauh. Nah, tergantung Bapak Ibu tuh ada orang yang kalau ngantuk tuh tipenya ke depan gitu ya. Aman itulah. Ke samping juga aman Bapak Ibu ya. Nah, dia rupanya tipe yang ngegedak ke belakang gitu. Gitu ya.
Waktu dia ngantuk, dia jatuh, gubrak, mati dia. Nah, saya mau tanya nih, tidur di gereja boleh apa enggak? Hah? Enggak boleh, Pak. Kan bisa mati ya. Gara-gara enggak bolehnya karena takut mati gitu. Kalau buat saya tidur di gereja boleh enggak? Boleh. Aduh, Bapak Ibu, enggak ada pembicara deh yang kepengen jemaatnya tidur kecuali saya. Jadi Bapak Ibu boleh tidur. Cuman jangan salah duduk. Duduknya mesti di kursi. Jangan coba-coba duduk di jendela. Percayalah saya. Kamu bukan kakak tua. Nemplok di jendela, gigi tinggal dua, paham? Jadi duduklah di tempat yang benar baru boleh tidur. Kok tidur sih? Ya gak apa-apa, mungkin dia capek gitu, lelah mendengarkan saya. Tidurlah. Tapi jangan salah duduk. Coba lihat, dia memilih duduk di pinggir jendela dan dia jatuh lalu dia mati. Dari situasi ini, saya mau nanya, Bapak Ibu, kita adalah gereja yang zaman ini, kita adalah orang-orang yang sedang bergerak bersama Roh Kudus atau sedang mengulang kesalahan yang sama. Gereja zaman now sedang mengulang satu kesalahan atau sedang mengulang satu kegerakan. Kita yang mana? Sebab satu hal yang kita tahu, dua peristiwanya berbeda. Yang satu di Yerusalem, yang satu di Troas. Dari dua hal ini, hanya ada satu hal pasti yang terjadi. Kematian. Ananias Safira mati, Yutikus mati. Mati. Dua posisi yang berbeda dalam satu kegerakan. Kita lagi mengulang kematian itu atau kita lagi mengulang pergerakan. Kalau ditanya, dalam hal apa? Kematiannya dalam hal apa? Satu, mendustai dan mencobai. Mendustai? Mendustai itu adalah motivasinya ketika Ananias dan Safira lakukan itu. Karena mereka melindungi reputasi, image. Bayangin di tengah pergerakan Roh Kudus, mereka ada di dalamnya, mereka punya agenda sendiri, ingin ngetop. Alih-alih ngikutin pergerakan Roh Kudus, tapi ikut ambil juga gitu kesempatan. Kalau kita bilang, emang parah tuh orang. Bisa-bisanya dia nyelamatin image, gimana zaman now? Kita ke gereja, kita masukin status gereja nih. Kita memberi, kita kasih cet, gereja memberi nih. Kita nyanyi nyembah, kita juga masukin nyembah nih. Semua kita pajang karena kita kepengen image yang bagus. Kita benar-benar masuk kepada image. Supaya orang lihat reputasi kita. Karena saya bicara ini untuk anak-anak dan keluarga. Saya ngomong di sini papa mama. Sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu nih. Papa mama ya, nanti anak-anaknya kan ikut retret. Terima kasih ya sudah didukung. Nanti anak-anaknya ketemu di retret minggu depan. Cuman papa mama, please ya. Kalau bicara reputasi ini, kemarin ada situasi. Ada anak kelas 5 SD, tuh ngambek gak mau sekolah karena dia pakai dompet beruang-beruangan. Sementara teman-temannya tuh pakai dompet yang udah huruf-huruf gitu. Motif huruf, sementara dia motif beruang-beruangan. Nah dia bilang, "Ma, aku gak mau sekolah karena teman-teman semua pakai dompet yang motif huruf-huruf." Nah kalau motifnya huruf-huruf kan harganya itu mahal. Mamanya bilang, "Aduh gimana dek, kamu harus sekolah." Nah karena mamanya kalah hawa, itu istilah zaman now, kalau istilah saya,
gak punya otoritas. Akhirnya anaknya dibeliin dompet yang huruf-huruf. Dompet huruf-huruf ini sampai si mama itu pakai nyicil. Bukan dinasehatin anaknya, tapi malah di-provide kebutuhannya. Yang menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah, benar kamu provide untuk anak kamu atau kamu provide untuk lindungin image kamu? Gak enak lah, ini sekolah mahal loh. Kita cuma mampu bayar uang sekolah, tapi kita lupa ada gaya hidupnya di situ. Apa yang teman-temannya pakai, dia gak pakai. Apa yang teman-temannya tenteng, dia gak tenteng. Akhirnya membuat si anak bertanya, kok aku gak dapat yang kayak gitu? Nah, parentsnya bukan kasih pengertian, tapi adu-aduan. Ya, ya juga ya, gak enak lu pintar, kita disangka orang gak punya. Nah itu, kelihatannya kepengen kayak orang kaya. Padahal enggak kaya. Kelihatannya kayak kepengen tampil kayak bos. Padahal bukan bos. Kelihatannya pengen tampil gitu, seperti orang rohani. Padahal tidak rohani. Ingin terlihatnya seperti, tetapi tidak seperti itu. Ingin terlihat seperti perempuan, padahal bukan perempuan. Semua orang pengen terlihatnya doang. Berarti yang ditampilin cuma apa? Image. Reputasi diselamatin. Sama keluarga tuh bisa adu-aduan. Sekolahin anak di mana, Bang? Nah, nanti rencana kita mau sekolahin anak kita di China ini. Oh, kok kamu di mana? Mungkin kita di Jerman kali ya. Kalau enggak mungkin kita di Taiwan kali. Bukan anak lu masih 15 tahun lagi gitu sekolahnya. Ya tapi kan kita mesti prepare, prepare. Liburan kemana nih nanti? Liburan? Ya kita sudah beli lama ya. Mungkin kita ke New Zealand kali. Kamu? Well, kita ke Bali sih. Tapi kita yang kelas premium. Kelas premium. Kenapa sih mesti saing-saingan? Lu tuh diundangnya di mana sih? Sama pihak pengantin pria atau wanita? Soalnya kan penyelenggaranya kan yang pria, itu kan yang bapaknya itu kan yang punya seluruh toko yang ada di dunia. Kamu yang mana? Saing-saingan. Sementara mau pergi kondangan aja ribut kan. Jangan pakai mobil lu ya. Malu kita pakai mobil lu itu, udah 12 tahun belum ganti. Pakai online, malu lah ntar kalau turun mobil, mobilnya butut. Paham gak? Semua karena apa? Reputasi. Memberi, kalau sampai dipajang dan ditulis, pasti kita akan kasih karena reputasi. Kalau sana yang tidak ditulis atau tidak diminta, pasti gak pernah dibayar. Gak pernah diberi. Reputasi. Mencobai roh. Berkali-kali itu saya ngomong. Orang selalu masuk ke gereja nanya, ada kuasanya gak di sini? Itu mencobai roh. Makanya yang datang tuh santai. Santai. Saya kan udah ngomong beberapa waktu yang lalu tuh di sini juga. Waktu zaman Salomo mentapiskan bait Allah. Kekudusan begitu pekat sampai imam gak bisa berdiri itu tengkurap. Itu tuh tersungkur semua. Faceless, nameless. Tersungkur. Gak kuat. Tapi hari ini, jemaat menempatkan orang-orang yang di atas panggung sebagai pencipta kekudusan. Kalian minta tuh yang di panggung itu. Lu nyembahlah sampai gue ngerasa kudus gitu loh. Coba lu khotbah, coba bisa bikin gue bertobat gak? Coba-coba ini, asirnya nih kayaknya kurang pas ya ini ya. Kalau waktu saya salaman tuh, saya gak ngerasa apa-apa. Kita nuntut seluruh penyelenggara ibadah
untuk berlaku sekudus-kudusnya. Tapi jemaat gimana? Jemaat datang kayak gak ada tanggung jawab. Gak ada persiapan sungguh-sungguh untuk ini. Hari ini saya ibadah, saya kepengen hadirat seperti orang yang mabok itu. Mungkin tunggu mabok baru paham itu artinya hadirat. Saya kepengen hadirat, saya enggak, itu datang nyantai, duduk. Orang nyembah, ya dia duduk-duduk aja, nonton-nonton aja. Bagus juga itu lampunya. Itu WL-nya kembar ya bajunya, oh, suaranya oke loh yang ini ya. Yang minggu lalu itu, yang dua minggu lalu itu terus begitu. Itu yang khotbah siapa sih? Gue enggak paham loh. Iya gue juga enggak, men. Udah kelar belum? Udah kelar belum? Udah nyampe mana? Udah kolekte? Nah kalau udah mau deket kolekte kita kabur. Cuman begitu aja tuh jemaat tuh. Tapi pengen terlibat di dalam ibadah, aneh gak? Aneh. Kita datang ya gak ada beban terus kita ikut. Lalu kita berpikir yang penting gue ada. Tetapi kita gak kepengen ngerasain apa-apa dan tidak kepengen mengejar apa-apa. Jadi kita ada di dalam ibadah itu, tapi kita feel nothing aja. Nothing tulus saja. Yang penting lu tugas, gue dengerin lu tugas. Kalau modelnya kayak begini terus, pertanyaannya adalah apakah kamu sedang mengulang satu kedahsyatan atau lagi mengulang kesalahan yang sama? Ditambah pakai tidur. Tidur di tempat yang gak pas. Maksudnya apa? Roh Kudus lagi gerak. Ada orang-orang yang secara rohani lagi tidur. Hebat itu dia, bisa bangkitin orang mati. Tapi itulah dia, makanya orang mati itu. Tuh dia tuh, itu. Hebat. Udah gitu doang. Wah gila dia kalau doa tuh, dahsyat itu. Dahsyat itu. Gue sih enggak. Adem. Rebah-rebahan itu. Saya tuh kalau ngeliat orang nyembah ya, sampai adem. Udah jelas itu. Di dalamnya gak ada yang berkobar. Gak ada Roh Kudus ya, adem. Atau gak Roh Kudusnya ditidurkan. Tahu cara Roh Kudus ditidurkan? Punya Roh Kudus, bisa bahasa roh. Tetapi tidak punya kuasanya. Makanya, kita bisa ngomong, sikapapapapapa, cuman di gereja sekuat-kuatnya. Giliran di rumah ada setan, pasti panggil pendoa. Minta pendoa dong, datang please. Di rumah saya nih ada setannya. Kita terima Roh Kudus yang sama, tapi kita gak punya kuasanya, kita cuma punya bahasanya. Tapi kita merasa gini, udah rohani itu, tenang aja. Karena lu coba-coba bahasa roh lu dipakai dulu, sikap apa, udah rohani itu. Tapi mari kita hadepin sama setan. Kenapa selalu pendoa? Why? Karena pendoa soaking lebih lama dalam hadirat. Mereka nyanyi nyembah. Setiap hari dalam hadirat. Padahal yang cara mereka buat kita bisa buat gak? Bisa. Cuman apa yang kita gak mau? Buang waktu. Nah kalau cara lu kan gak ada kerjaan. Makanya lu kan doa bukan? Kalau gue mah, gue jabatan aja udah 4 loh. Jadi gue gak ada waktu. Jadi kita gak doa. Bisa pahamkah? Kita kayak merasa tuh bahwa gini. Aduh yang kayak gini-gini bukan bidang gue deh. Makanya banyak orang yang enggak dalam tuh ya rohnya. Kelihatan sibuk doang. Jadi panitia mau, jadi kerjaan ini mau, jadi itu. Tapi kalau suruh doa. Pendoalah, ayolah kamu doa. Puasa, kamulah. Oh, tapi kita dong kalau udah keamanan, parkir, konsumsi, acara itu kita. Tapi, aduh kalau doa kamulah. Kenapa? Karena dia gak dalam. Ada satu sekolah minggu, anak-anak nangis nyembah. When the angel come. Holy, udah nangis tuh. Wow. Datang satu guru.
Dek, udah, Dek, jangan nangis. Cep ya, udah ya. Yuk, kita waktunya yuk mau dengarkan firman. Roh Kudus lagi main dipotong. Tahu kenapa? Karena hari itu si guru sekolah minggu belum berkarir. Apa itu karirnya? Bagiin bahan kurikulum. Karena kita belum sempat cerita, ntar gak dapet PK loh. Anak lagi ketemu sama Roh Kudus, lalu saya tanya, kenapa lu begitu? Dia jawab gini, yang main keyboard jawab gini, ya gue abis gak tahu, ntar kalau dia udah begitu tuh terusannya gimana, memfollow upnya. Paham gak? Karena tidak sering main dan shocking di dalam hadirat. Kalau papa mama juga lakukan hal yang sama, betapa sia-sianya ibadah anak-anak kita dan ibadah kita sekeluarga. Berharap gereja doang yang bisa naikin ngebooster roh kita, tapi kita gak pernah ngeboost di rumah. Makanya saya tanya, kamu sedang ikut dalam pergerakan atau kamu sedang mengulang satu kesalahan? Yaitu apa? Kematian roh. Ciri-ciri lain di kematian roh, hilang kuasa, udah jelas. Ini akan berakhir kepada satu situasi ini. Galatia 3 ayat 3. Saya minta pemusik. Adakah kamu sebodoh itu? Wow, kalau mau tahu gemesnya Roh Kudus ya sama kita nih. Kalau dia dalam bentuk rupa orang dan kita ada di sampingnya gitu ya. Kalau bisa ditoyor kali. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu mulai bersama aku, tapi selalu kamu akhiri dengan daging kamu. Why? Makanya saya nanya nih, kamu serius enggak? Di masa Pentakosta ini, kamu sedang ngulang pergerakan atau sedang ngulang kesalahan? Penting gak sih Roh Kudus? Kunci C, Kak. Penting gak sih Roh Kudus? Saya kasih tahu ya. Satu-satunya pribadi yang bisa bikin kamu kudus, cuma Roh Kudus, udah gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Tapi kita gak bisa doanya tuh, siapa apa itu kita gak bisa gitu. Tapi bisa punya gak? Bisa. Gimana caranya? Haus, lapar, haus. Saya dibaptis Roh Kudus caranya gimana? Enggak ada musik, enggak ada pendeta. Hari itu saya datang, waktu mau terima, udah ngalir di sini, tinggal disebut. Cici saya jatuh, gerubrak. Karena kami itu baru, jemaat baru. Saya tolong dia berdiri, musiknya selesai. Jadi itu kayak macam musik itu yang menentukan aliran begitu. Baru saya mau ikut doa gitu, toto musiknya padam. Gak dapet tuh saya. Marah. Oh saya marah. Pulang ke rumah ya. Saya ngamuk, saya bilang sama Tuhan begini. Ini nih saya ngomong nih. Gitu loh ya. Gue yang bawa kunci gue gitu. Gue gak dapet bahasa roh. Waduh lo bener-bener lo. Biarin nih ya. Gue murtad deh nih. Saya ngomong gue elu. Marah. Gue murtad nih ya. Mau murtad ngomong-ngomong ya. Saya ngomong. Karena saya ingat bahasa roh laba-laba lo. Saya laba-laba. Begitu. Saya marah. Dalam kekecewaan, kesedihan, kemarahan, saya bahasa roh yang saya buat-buat. 3 menit, 5 menit, 30 menit.
hampir 3 jam saya gak bisa berhenti. Saya tahu saya dilawat. Gak ada musik. Gak ada pendeta tumpang tangan. Cuman ada saya. Dan kelaparan saya bersama Roh Kudus. Kamu lapar? Mari angkat tangan. Tutup matamu. Bolehkah bangkit berdiri? Holy Spirit, reign now. Holy Spirit, kasih ruang, kasih waktu. Gak ada yang membatasi kamu. Sehaus apa? Minta sungguh-sungguh, siapkan hatimu. Ina masake nama karalala maso. Ina mata karalala makasikire lala pakaralala lala 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 lala. Penuhi saya, urapi, urapi, urapi saya. Holy Spirit, jangan lewatkan kesempatan ini. Holy Spirit, Bapak Ibu, kalau rindu, boleh gak maju? Yuk, maju aja. Siapapun boleh. Mari maju. Ambil momen ini. Di depan itu altar. Gak ada ketentuannya yang di altar untuk siapa dan apa. Tapi untuk orang-orang yang lapar, orang-orang yang rindu, di masa Roh Kudus yang dahsyat ini, Engkau jangan lupakan aku ya Bapa. Holy Spirit, reign now, reign now. Holy Spirit, reign now, reign now. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit.
Mari kita berdoa di dalam roh. Sikara pa 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 pa. Biarkan Roh Kudus berbicara melalui lidah bibirmu. Biarkan Roh Kudus berbicara melalui lidah bibirmu. Sampai kuping kamu dengar suaranya. Dia akan berbicara melalui kamu, melalui lidah bibirmu. Kamu hanya tinggal mengucapkannya. Terus, mungkin ini waktunya untuk kamu terima. Lapar, haus, lapar, haus, Holy, Holy Spirit. Siap, siap. Are you ready? Terima. Menyala. Menyala. Di hati para papa. Di hati para ayah. Menyala. Berkobar. Berkobar. Di hati para mama. Menyala. Menyala. Lepas. 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 Terima. Lepas. 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 Terima. Sembuh. 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 Tambahkan bahasa itu tuh. Terus ngomong sampai kuping kamu dengar. Itu adalah suara Roh Kudus yang berbicara melalui kamu. Uripak paparalal pa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 p
Bangkitkan rohmu. Bangkitkan rohmu. Mulai berbicara. Tambah, tambahkan lagi. Tambah, tambahkan lagi. Pada hari-hari akhir,
Roh Kudus akan tercurah atas semua manusia. Papa, mama, anak-anak, opa, oma, hamba atau Tuhan. Terima. Terima. Kekudusan. Kudus. 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 Mari naikkan doa di hadapan Tuhan. Naikkan permintaanmu di hadapan Tuhan. Naikkan. Terima. Api hangat membakar, nyala. Ambil. Sikap papa papa papa. Orang masih kira batara. Hambamu berhenti, namun rohmu terus bekerja mengalir. Untuk lawatan dan kasih setia Tuhan selalu baru untuk umat-Nya. Engkau gak pernah menunda-nunda dan menyimpannya. Engkau memberikannya Tuhan sebanyak yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Kau jamah terus, tidak hari ini, terus sampai kami pulang. Roh-Mu berkobar dalam kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh kembali.
terbaik untuk Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Kami rasakan hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Biar keluar dari tempat ini Tuhan, kami boleh keluar membawa berkat-berkat-Mu. Kami gak sama seperti kami datang, tapi kami boleh jadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh jadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya, mari bersama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi saudara buat Tuhan Yesus. Saudara diberkati Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Segenap jemaat, pengerjaan gembala mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kak Cynthia Tirta Direja, Tuhan Yesus berkati, kasih berlimpah-limpah. Dan kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi bapak ibu saudara yang memberikan melalui amplop, saudara dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Bagi saudara yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, sekali lagi saudara dengan rendah hati, bolehkah kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau deklarasikan doa persembahan. Mari satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Segalanya yang ku miliki, semuanya mengalami ibadah kita. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahan-Mu yang terbaik hanya bagi-Mu, dan ku bawa sembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kita akan tutup ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya dalam hadirat-Mu selalu ada kekuatan, ada pengharapan yang baru Tuhan. Pimpin kami terus Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang Kau pakai pada sore hari ini Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Bapa, Engkau pakai Kak Sin Tuhan dimanapun ia berada Tuhan. Hikmat marifat-Mu turun atasnya Tuhan. Kau pakai pelayanannya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau punya rancangan yang besar dalam hidupnya Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap jemaat yang setia yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap jemaat yang hadir Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami yakin dan percaya. Bersama Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Kau pimpin kehidupan kami Tuhan. Kau buka jalan, Kau buka pintu-pintu yang tertutup. Kami akan melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa Ibu Tuhan Yesus, angkat kedua tangan-Mu. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertanya manis dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha. Bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.
Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakostal. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian Amanat Agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu, aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman Rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata, aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentakostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentakostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih.
mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.